Nomor 8, al-qira'atu fir ruku'i awis sujudi, membaca Al-Qur'an pada saat ruku' atau sujud. Pas ruku' malah baca Qur'an. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kenapa? Karena mungkin sudah tidak fokus. Apalagi kalau sholat taraweh pas ngantuk itu on off ya, lap 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 lap, nyambung tidak nyambung tidak, itu bacaan sujud dibaca pas rukuk, bacaan rukuk dibaca pas di antara dua sujud, atau bacaan Quran dibaca pada saat rukuk atau pada saat sujud, maka ini makruh. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, maka dihindari membaca Al-Qur'an pada saat rukuk atau pada saat sujud. Nuhitu an aqra'a raki'an aw sajidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an pada saat rukuk atau pada saat sujud. Jadi pada saat rukuk, saat sujud tidak boleh membaca Al-Qur'an.